Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, Special Format Super Junior jadi Epic Man. Buat teman-teman semua, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dulu teman-teman ya, oke? Yang subscribe dan like, gue doain gampang dapat big time epic ya, big time MU gampang nih guys, cuma berapa kali gacha dapat lo, amin. Makanya jangan lupa subscribe dan like. Mantap. Nah, di video kali ini guys ya, ini kemungkinan besar akan rilis sebentar lagi teman-teman yang big time Manchester United ini. Enggak tahu kapan. Bisa Kamis besok, Senin besok, enggak tahu, lihat aja guys ya. Oke. Nah, tapi di sini ada bocoran ya. Jadi ini kalian bisa lihat ada Casemiro, ada ini dari studio eFootball. Jangan lupa di-follow studio eFootballnya guys ya. Kita harus saling support ya, saling follow gitu. Casemiro, Rashford, Diogo Dalot, dan di sini juga ada highlight MU ya. Tapi ntar lu, gue nggak bahas itu, gue bahas ini teman-teman. Ini dari salah satu suhu eFootball, namanya tuh Ahmad Syarif. Teman-teman bisa cari di Facebook, kalau yang masih main Facebook bisa silakan bersilaturahmi ke Ahmad Syarif, salah satu suhu eFootball yang mana suka bongkar-bongkar eFootball dari zaman-zaman PES Mobile dulu ya. Doi suka ngasih bocoran-bocoran. Nah, jadi di sini doi ngasih bocoran tentang statistik dari Big Time MU ya, atau yang ada di Big Time MU lah. Di sini ada Wan-Bissaka ya, kemudian ada Casemiro, Martial sama Eriksen. Ini cuma gua fokus Martial nih guys. Ini gacor juga statistiknya guys ya. Kita bahas dulu dari Wan-Bissaka. Rating keseluruhan 101 di sini kita lihat ya untuk Wan-Bissaka. Ya, kalian juga bisa screenshot nih. Kalau enggak kalian bisa ke Facebook Ahmad Syarif silahkan. Nih kalian screenshot, gua kecilin dulu. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini untuk Wan-Bissaka ya, kesadaran bertahan, menekel, agresi, keterlibatan bertahan, kecepatan ya, kemudian akselerasi, kekuatan tendangan, melompat, kontak fisik, keseimbangan, stamina, gacor. Kemudian ada Casemiro di sini juga, umpan rendah, umpan lambung dan lain-lain, kalian bisa lihat ya guys ya, kesadaran bertahan Casemiro, menekel, agresi, keterlibatan bertahan dan lain-lain. Nah, di sini. Oke. Tuh, kecepatan, akselerasi, kekuatan tendangan. Ini kalian bisa baca aja langsung dan kalian bisa punya gambaran lah nanti. Wih, gacor juga nih gitu. Kontak fisik, seimbangan, staminanya segini. Oke. Nah, kita bandingin nih sama Martial. Sadar menyerang, kontrol bola dan lain-lain, dribble ya, dribble akurat. Kemudian ini statistiknya guys ya. Umpan rendah, umpan lambung, penyelesaian, eksekusi bola mati dan lain-lain, lengkung. Nih gue pelan-pelan gue ke bawah biar kalian bisa baca sendiri. Kecepatan, akselerasi, ih gacor banget Martial ya. Hah? Kekuatan tendangan, melompat, kontak fisik, keseimbangan. Kemudian ada satu lagi Eriksen. Eriksen ini kalau kalian bisa lihat kesadaran menyerang, kontrol bola, dribble akurat, umpan rendah, umpan lambung, sundulan, eksekusi bola mati, lengkung. Nih sambil gua bawain ya guys ya, biar lu baca sendiri dah. Kalau gua satu-satu gua kasih apa namanya nilai-nilai ke pelamaan, agresi, keterlibatan bertahan segini, kemudian kecepatan, akselerasi, kekuatan tendangannya, melompat, kontak fisik, keseimbangan, stamina. Oke. Ini kalau kita bisa lihat guys ya. Ini Martialnya boleh-boleh nih guys. Ya. Tuh. Oke. Jadi ini ke Big Time MU, ini kapan rilisnya Bang? Dikit lagi. Rumor-rumornya dikit lagi guys ya. Sebentar lagi akan ada Big Time Manchester United. Jadi kalian tinggal tungguin aja ya. Ini Casemiro. Kalian mau ngincer siapa guys? Komentar di bawah. Casemiro. Ini Martial. Ini Eriksen. Ini Martialnya mantep guys. Martialnya boleh-boleh ini. Martialnya boleh-boleh ini guys ya. Kalian coba komentar di antara empat ini kalian ngincer siapa. Bang, nih gua ngincer Casemiro-nya banget nih Bang. Bang, gua ngincer Martialnya. Oke. Nih guys ya. Pokoknya ini statistik Big Time MU yang akan keluar sebentar lagi gitu ya. Ini bocoran dari Ahmad Syarif. Oke. Tuh, gacor ya. Nah, ini ada highlightnya tuh ya, ada si Bruno Fernandes, McTominay. Banyak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian Antony, Wan-Bissaka, Onana, ya, Maguire. Di sini buat teman-teman semua mungkin nanya, Bang, itu kira-kira yang updatean besok ukurannya berapa? Belum tahu guys ya. Kalau kalian nanya ukuran besok kan ada updatean di Kamis di Play Store atau App Store, belum tahu. Bisa berapa ratus MB apa berapa giga gitu ya. Dan kalau kalian sekali lagi gue kasih tahu untuk teman-teman yang nyari, untuk kalian semua yang nyari gimana caranya yang pakai root explorer biar data-datanya itu nggak hilang,
gue udah bikin videonya, kalian tinggal cari aja di YouTube, di channel gue udah ada gitu. Gue udah bikin videonya biar kalian tuh nggak hilang yang pakai Root Explorer, save data yang belum connect sama ID. Ya gampang sebenarnya, kalian tinggal update langsung dari Nuga Cloner, jangan dicentang save apa gitu, gue lupa kan ada bacaan save nya tuh, jangan dicentang ya, update langsung di Nuga Cloner gitu aja, sebenarnya gampang guys ya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semua, ini adalah bocoran statistik Big Time MU dari Ahmad Syarif. Itu aja ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.